Pemirsa, pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar UMKM Koperasi Expo. Gebiar UMKM Koperasi Expo yang dilaksanakan di pelataran GOR Pancasila diharapkan bisa memberikan akses promosi dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para pengusaha kecil. Salah satu upaya peningkatan perekonomian dan penekanan angka inflasi dilakukan dengan melaksanakan gebiar UMKM yang melibatkan puluhan para pengusaha kecil dan menengah untuk menggelar dan memperkenalkan produk mereka kepada khalayak ramai. Diharapkan nantinya para penggiat UMKM ini bisa mendapatkan dampak positif dari pelaksanaan acara. Pada pelaksanaan gebiar UMKM kali ini, pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyiapkan stan untuk para pedagang dalam menggelar produknya. Tidak hanya para pedagang kecil, keterlibatan siswa sekolah dan juga mahasiswa yang memiliki minat berdagang dan memiliki produk juga ikut dalam kegiatan tersebut. PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali mengatakan, mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi sarana promosi serta wadah pertemuan antara pelaku UMKM untuk saling bertukar informasi mengenai produk-produk unggulan dari masing-masing daerah. Semua kegiatan ini dalam rangka kegiatan mengendali inflasi, ya. Di mana ini cukup bagus, inflasi kita terkendali di sekitar 2,7, ya. Itu jauh di bawah ketentuan nasional 3%, ya. Karena itu nanti mereka bisa berkembang sendiri, ya. Karena bisnis juga kompetitif, tidak bisa selalu didorong. Bupati berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pemantik, khususnya sektor UMKM untuk tumbuh dan maju melalui upaya-upaya kreatif dengan mengangkat potensi lokal yang beragam dan inovatif, sehingga harapan UMK unggul naik kelas Go Internasional dapat tercapai. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria Anyus melaporkan.